Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang diiringi peningkatan mobilitas barang dan jasa perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur jalan. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum membangun jalan tol Cinere Jagorawi yang totalnya mencapai 14,64 km. Pembangunan ini dibagi menjadi 3 seksi. Seksi pertama dari Jagorawi sampai Jalan Raya Bogor sepanjang 3,7 km sudah dioperasikan sejak Januari 2012. Seksi 2 antara Jalan Raya Bogor hingga Kukusan sepanjang 5,5 km segera dimulai setelah Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto pada Kamis 20 Maret 2014 melakukan pencanangan tanda dimulainya pembangunan jalan tol tersebut. Sedangkan untuk seksi 3 sepanjang 5,44 km dari Kukusan sampai Cinere diharapkan bisa selesai pertengahan tahun 2016. Dengan dibangunnya jalan tol ini, diharapkan kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Bogor ke arah Depok dan sebaliknya bisa segera diatasi. Pada saat jalan tol Cinere Jagorawi ini selesai, maka ujung pintu tol di Cinere akan menjadi titik untuk integrasi dengan jalan tol Cinere Serpong. Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan untuk meningkatkan aktivitas masyarakat.